Okey, assalamualaikum. Selamat malam eh. Jumpa lagi kita malam ni bersama saya Kecik Cari Garas, okey. Pemain kampung, pemain jalanan plus pemain pemain apa-apalah kau orang nak panggil tu pulang kau oranglah. Okey, so pada malam ni kita ada sedikit info ataupun ilmu berkenaan dengan modification motosikal lah. Siapa pula yang datang tu? Okey, untuk modification motosikal. Okey, sekarang kalau anda tengok dekat belakang saya ada sebiji motosikal Honda RS150. Okey, yang mana motor ni saya baru ambil semalam di Semenye. Okey. Owner Roger, owner kata motor ada masalah kan. Berat lebih kurang gitulah. So bila kita tengok, kita pendekkan cerita, motor dah upgrade dah up spec. Okey, yang amat mengecewakan sekali, motor ni dah up spec 2 kali ya dekat bengkel yang berlainan. Okey, bengkel lokasi dekat KL. Okey, so kita tak nak mention mana-mana bengkel. Mungkin kalau korang cam motor ni, ada owner-owner bengkel ataupun pemain bengkel yang cam motor ni, korang tengoklah. Dan apa yang kecil nak info sekejap lagi, apa yang kecil nak kongsi sekejap lagi, korang ambil benda ni sebagai satu iktibar dan pengajaran untuk korang lah. Bukan apa, bila korang rosakkan motor customer, so customer lepas ni dah tak trusted dengan korang. Maksudnya dah hilang kepercayaan daripada korang. Dan lagi satu, bila korang buat motor customer ada masalah, customer akan menyumpah kita lah. So senang cerita, kita ni sebagai manusia hidup, kalau boleh jangan minta disumpah lah. Tu je kan. Okay, kita teruskan dengan kita punya cerita pada malam ni ya. Okay, motor ni dah 2 kali up spec. Okay, owner dah habis hampir 8,000 lah. Hampir 8,000 lah lebih kurang je tu. Tapi apa yang mengecewakan, yang saya dapat maklumat daripada customer, okay, first dia buat motor ni baru jalan dalam 2-3 hari lah. Lepas tu jahanam. Okay, so dia pergi hantar bengkel kedua, dia buat lagi motor ni, daripada bengkel bawa balik ke rumah pun jahanam juga. Okay, jadi owner dah habis banyak duit kan, owner dah pening kepala, duit dah habis banyak tapi motor tak settle. Okay, motor ni kita ada masalah yang paling besar sekali. Kita tengok dekat sini. Okay, masalah paling besar sekali kat sini. Nampak ke tidak eh? Alah, gelap lah, sayangnya lah. Okey, jap korang tengok ni, laluan minyak hitam ni. Laluan minyak hitam ni sekarang ni dah penuh dengan gasket tau. Gasket warna hitam. Nampak tak? Tak nampak. Okey, tak apa, kejap lagi nanti kecil zoom gambar ni bagi clear sikit. Okey, so sekarang ni bagian crankcase ni ada laluan minyak hitam ni kan. So pomen dah letak dalam gasket terlalu banyak tau, terlalu tebal tau dekat crankcase ni. So bila pasang crankcase yang sebelah lagi, jadi gam ni dia akan jadi leper. So leper dia akan menutupi laluan minyak hitam yang area base ni lah. Area base ni. Okey, tak apa, kejap lagi nanti kita tunjuk yang lagi clear lah. Okey. So bila dah tertutup laluan minyak hitam ni, apa lagi? Minyak hitam tak naik dekat akhir dengan blok lah bos. Okey. Kita tak tahu foreman ni jenis macam mana, sama ada dia dah biasa buat motor RS ataupun tak biasa. Okey, tapi kalau kita fikir logik akal, kalau dia dah biasa buat motor RS dan dia tahu mana laluan lubang untuk minyak hitam, dia tak akan letak gam gasket terlalu banyak dekat kawasan tu. Okey. Tapi kalau fikir logik akal lah ya, ini bagi kecil lah ya, bagi kecil lah, sebab kecil dah banyak sangat jumpa masalah-masalah macam ni. So kita baru berkesempatan untuk kita update video ni dekat dalam YouTube. Okey. Pada pendapat kecil lah ya, tak pasti lah sama ada korang punya pemikiran macam mana. Pada pendapat kecil, bila korang up foreman motor, korang hantar dekat bengkel yang salah, korang yang jadi masalah. Okay, so pada kecil aja, foreman yang buat motor ni dia jenis nak duit je tau. Apa yang maksud, apa maksud kecil yang mengatakan foreman dia jenis nak duit? Okay, dia buat motor ni untuk aspek dah betul dah kan, cuma cara dia buat kerja tu mungkin tak teliti, ataupun dia sengaja tutup laluan lubang minyak hitam tadi tu yang kecil tunjuk tadi tu, supaya motor ni akan jahanam, akan jam, akan rosak, dan nanti dia akan datang balik ke bengkel yang sama untuk repair balik, dan nanti owner akan keluar duit lagi. Macam itu lebih kurang. Okey. So pada korang semua, apa yang kita nak share ni kan, korang yang mana gilakan sangat kelajuan tu, ataupun nak motor sedap, ataupun nak motor laju kan,
kalau boleh korang janganlah usik motor yang standard 150 ni. Korang nak bagi cc dia 200 ke 18 ke 300 ke, tak payah. Sebab motor ni cc dah 150. Jadi korang layan ni 150. Kan kalau korang nak laju, korang beli superbike. Okey? Kan tapi kalau kata korang gila sangat nak main motor ni, nak bagi laju, nak up spec, kan? Korang tak mampu nak beli superbike, korang nak up spec motor ni. Boleh, tapi korang tak boleh samakan motor yang up spec dekat dalam track dengan up spec yang orang kata untuk kat jalan raya. Kenapa kita cakap tak boleh samakan? Okey, kalau jenis motor yang up spec yang untuk racing dekat track, diorang 10 lap, 15 lap, diorang akan barai balik motor ni, akan repair balik barang-barangnya, akan tukar, yang mana rosak dia akan tukar, kan? Tapi kalau macam korang, motor korang standard ni, korang up spec, korang nak buat pergi kerja, korang nak buat pergi ride, kan? Nak buat pergi mana-mana lah, kan? Tak boleh, tak sama. Okay, sebab apa tak sama? Contohlah, kalau macam motor dalam track, kan? Dia orang 10 lap ataupun 15 lap, mungkin dalam agak-agak berapa ribu kilometer lah. Kalau 10 lap ataupun 15 lap motor kat dalam track tu. Berapa besar? Ha, okey lah, kita letak dalam 5,000 kilometer. 5,000 tu jauh sangat tu. Rasanya mungkin dalam 2,000 ataupun 3,000 kilometer untuk 10 lap ataupun 15 lap. Okey, kecil tak tahu sangat pasal track ni, tapi itu kecil punya andaian lah, kan. Diorang bila dah habis 10 lap, 15 lap, 15 lap, 10 lap, kan. Contohlah 2,000 kilometer, diorang akan barai balik motor ni, diorang akan tukar balik barang-barang untuk dapatkan performance yang asal balik. Tapi kalau jenis motor yang korang up spec untuk daily use ni, untuk korang pakai ready buat pergi kerja, buat pergi ride dan sebagainya, korang bawa dah lebih daripada 2,000 kilometer ataupun 5,000 kilometer, benda dalam enjin ni confirm akan jahanam punya. Akan jahanam. Korang jagalah minyak hitam macam mana pun confirm akan jahanam. Cuma bezanya cepat ataupun lambat. Itu je beza dia. Kan? Tapi masalahnya sekarang ni, bila kita tak ada ilmu dan kita tak tahu membezakan motor kat dalam track dengan motor yang jenis orang kata untuk daily use punya, kita nak buat performance, itu yang jadi masalah. Kita rabak, poket rabak lah. Kena pula pomen yang tak apa-apa, kan, yang jenis nak dajal ke nak apa ke, lebih kurang macam tu lah, kan, lagi koyak. Okay, so kecil bukannya nak kata kecil bagus ke hebat ke, tidak. Ini apa video yang kecil buat kali ni, hanya kita untuk sekadar berkongsi lah, berkongsi ilmu, kan. Kalau kata ada pemain luar sana yang tengok, mungkin ada sakit hati ataupun marah yang kecil, kecil minta maaf lah, kan. Tak ada niat orang kata nak tutup periuk nasi orang ke apa, tak ada niat, kan. Tapi kecil buat video ni untuk kita share mana yang pengguna-pengguna yang kurang ilmu berkenaan dengan motor untuk performa ni, kan. Kita just kongsi je lah, jadi diorang boleh fikir sama ada diorang nak layan motor standard ataupun nak layan performa ni. Okay, sebenarnya performa ni tak kisah apa motor sekalipun, RS ke, Waisuku ke, kan. Tak kisahlah motor apa-apa pun, kalau korang buat performance, memang korang duit memang akan banyak keluar. Dan motor ni kalau dah usik cerita dia, memang akan sentiasa makan duit lah, kan. Sebab kita pun dah pernah modify motor, kan. Memang kita fikir balik, rasa macam membazir, ya, habis duit kat motor, kan. Tapi motor tak laju-laju juga. Laju-laju tapi sekejap je. Tu masalahnya tu. Okey, hasilnya panjang dah kot kecil membebel ni. Okay, sekarang ni kecil nak tunjuk korang part-part enjin ni apa yang rosak. Dan macam kecil cakap tadi, kecil nak tunjuk yang bahagian untuk laluan minyak hitam tadi tu, yang dah tertutup tadi tu. Kecil nak zoom lebih dekat lah, biar korang nampak lebih detail benda tu. Dan kecil nak korang tahu, kecil buat video ni bukan semata-mata kita nak nak orang kata mengejar publicity ke apa ke, tidak, kan. Niat kecil, apa ilmu yang kita ada, kita cuba kongsikan, kita cuba sampaikan kepada yang menengok video ni lah. Okay, jom. Okay geng, so ni kita tunjuk lah mana yang kecil cakap laluan minyak hitam tu dah tersumbat. Okay, ni anda boleh tengok lah ni dengan jelas dan nyata, kan. Jam gasket ni dah tersumbat, jam gasket dah tutup laluan minyak hitam. Ini laluan minyak hitam untuk naik dekat head dengan blok. Yang ni pula laluan minyak hitam untuk turun ke gearbox. Okay, so sekarang bila laluan minyak hitam yang untuk naik ke head dengan blok ni dah tersumbat, so minyak hitam tak dapat support dekat head dengan blok. Okay, so apa yang akan jadi? Apa yang akan jadi? Okay, so kat sini korang tengok ah, tengok blok. Blok tak dapat minyak hitam, so blok pun calar. Blok pun calar. Okay, blok calar.
Okey, lagi satu. Mana piston? Piston mana piston? Okey, ni piston. So, ni piston lah. Pistonnya pun dah calar ni. Nampak tak dah calar? Okey. Pun dah calar. Okey. Head. Okey, jom kita tengok head pula. Head. Head pun dah calar. Head pun dah calar. Bila kita gosok macam ni pakai kuku, dia rasa menggerutu. Ni makna dah calar ni. Dah calar. So, bila calar ni, motor jadi berat lah. Ni pun dah calar. Okey. Okey. Kem pun dah calar. Kem pun dah calar. Dah calar. Kem pun dah calar. Okey, kem pun dah calar. Okey. Yang paling kelakar ni. Yang paling kelakar, korang tengok piston ni. Knocking. Ni dah knocking. Valve dah laga piston. Valve dah laga piston. Okey. Diorang korek belah sini. Belah sini diorang tak korek. Tu masalah tu. Masalah. Auto pun jadi berat. Tak boleh cakap apalah ni ha. Valve tak boleh cakap lah. Bila dah belaga dengan piston, dah terang-terang lah valve bocor. Valve bocor. Kan. So korang kat sini boleh boleh nilai sendiri, boleh fikir sendiri sama ada lepas ni korang nak up spec motor atau tidak, kan, atau korang nak biar motor korang standard, kan. Itu tu pulang pada korang. Tapi apa yang kecil nak share ni, inilah risiko dia bila korang up spec motor. Crankcase pun dia dah korek ni. Crankcase dia dah korek, nampak. Dah korek. Dahsyat. Dah korek juga ni. Dahsyat kan. Tapi sayangnya motor ni tak laju lah. Tu yang peningnya tu. Owner pening, duit habis banyak, motor tak laju. Kan. Okay. Okay geng. So macam mana korang tengok tadi video kecil. Kan, kecil dah tunjuk part-part engine yang problem tu. Lepas tu dah tunjuk laluan minyak hitam yang tersumbat tu. Okay, so korang nampak detail kan. Mana kecil bukan saja nak buat fitnah ataupun saja nak orang kata meraih publicity ke tidak. Tapi kita hari ni kongsi ilmu. And kalau anda setuju, kalau anda suka dengan video kecil, minta tolong pada anda semua, tolong support kecil lah. And kalau kata anda tak suka ke kan, ataupun tak berminat, korang tengok je lah, sekali lalu je pun tak apa, tak ada masalah kan. Apa niat kecil, yang penting orang kata kita nak share ilmu kan, supaya korang faham lah apa function bila korang up performance ataupun line standard. Dia sebenarnya kan, bagi kecil senang. Sedangkan motor standard ni pun korang tak boleh jaga dengan betul, boleh bermasalah, boleh jam, boleh kena overhaul. Apatah lagi korang buat performance. Buat performance lagi, memang lagi banyak masalah lah kan. Kita bukan nak kata kita ni bagus tak, tapi nasihat kecil kan, kalau korang nak buat performance ke apa, korang fikir masalah-masalah. Sebab duit sekarang ni kita nak cari susah, itu je. And better korang layan standard lah. Layan standard, jaga dia punya maintenance service, kan, insyaAllah tak ada apa-apa masalah. And so rasanya cukuplah setakat malam ni kita punya orang kata perbincangan. And kalau korang ada apa-apa masalah ke, korang boleh roja kecil. So nanti kecil akan tinggalkan nombor telefon, ataupun korang boleh komen kat kecil punya video ni kan. Korang boleh tanya. And insyaAllah kalau sempat kecil jawab. Kan, kalau nak lebih fast respond, maksudnya nak cepat kecil jawab korang punya soalan, korang boleh WhatsApp kecil ada kat nombor 0111 014 9093. Okay. Tak kisahlah korang nak roja pagi, petang, siang, malam ke. Tapi jangan orang kata jangan terlalu push sangat lah. Kalau tanya soalan tu, kalau kecil lambat jawab ke apa ke, harap korang faham lah. Sebab kita pun ada kerja lain nak buat kan. Tapi insyaAllah lah kecil akan cuba jawab soalan-soalan yang korang nak tanya lah. Okay. Itu je daripada kecil untuk malam ni. Okay, pada pemain-pemain kat luar yang tengok video ni, ataupun pada anda yang rasa tak puas hati ke atau kemarahan kecil, sekali lagi kecil minta maaf. Okay, tak ada niat pun nak buat kacau ke apa. Just kita nak kongsi ilmu kan. Kalau kata ada terkasar bahasa ke apa ke pun, kecil minta maaf. Itu je daripada kecil untuk malam ni. Jangan lupa geng, bantuin dong gua untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.